tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Masuk ke yang mana ini? Yang 2.21. 21. Nah, nanti tempel di sini. Ya. Dengan warna-warni ya itu. Nanti 2.2.2 sama. Kira-kira apa action kita, perilaku-perilaku kita untuk kompetensi kepribadian. Oke. Jadi kayak gitu, ingat ya, kalau kita membuat, memasang, menempel itu beda kan dengan kita kalau membaca aja. Iya, iya, sangat beda. Iya, itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menjelaskan kepada anak bisa seperti itu. Ya, kita kan bergembira, menggambar senang-senang, menggambar kemudian ternyata di gambar itu kita memang memberikan penjelasan, anak-anak itu bisa mudah menangkapnya. Ya, itu juga kita bersenang-senang, tapi nah, ya. Ini. Jadi cabangnya ini ya cabangnya 413 ya. Nanti Bapak bisa ditulis di sini juga nanti 413, 412, 411. Nah, di sini nanti action-nya, jadi perilaku-perilakunya. Ya, contohnya selalu mengupdate ilmu yang disesuaikan. Nah, supaya tidak apa kemarin? Kalau kita mengupdate ilmu terus, supaya tidak apa, Bapak? Apa kemarin itu? Tidak buta huruf. Ya, kalau buta huruf itu bukan berarti tidak bisa baca dan tidak nulis. Ternyata buta huruf adalah yang tidak pernah mengupdate dari ilmunya, yaitu, ya. Gitu ya, di sini ini lagi Pak, Bu. Ya. Tidak hanya satu, nanti beberapa lah. Wong ini besar pohonnya, maksud buahnya sedikit, nanti berarti apa? Kurang potensi, kurang ini ya. Ya. Ada Pak Joko Widodo, ini kelompok 5, daripada ini Ibu Lisna, Pak Nopan. Kemudian Bu Rizky, Bu Atun ya. Kemudian Bu Lisna. Bu Lisna, Ibu. Mana Bu Lisna? Ya. Bu Dewi ya. Bu Dewi mana Bu Dewi? Bu Lisna yang mana? Terus satu lagi yang mana? Bu Rizky. Oh, Bu Rizky. Pak siapa yang ini? Pak siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi, oh ya. Bapak siapa, Mbak? Pak Nopan. Oke. Pak Nopan ya. Kita jalan lagi, Pak. Ya. Teman Ibu Wisnu. Ya. Ini yang kelompok 3, ini kita lagi membuat Pak Kamim, kita membuat pohon perilaku. Jadi kompetensi model kompetensi guru yang untuk kelompok 3 mendapatkan kompetensi apa? Sosial. Sosial dengan indikator 3.2. Sub indikatornya ada berapa? 4. Wah, besar banyak ya. Nah, ini kita pohonnya pohon apa? Pohon kelapa, Bu. Pohon kelapa. Dari kemarin ininya kelapa dan singkong. Kelapa. Jadi kelapanya kelapa hijau apa kuning itu? Kelapa hijau. Nah, hijau ya, belum diwarnai. Nah, ini kelapa muda. Mudah beradaptasi. Nah, kira-kira di situ kita akan perilaku-perilakunya seperti apa supaya kita itu di sini ini nanti, Pak. Nah, ini tambah anaknya, tambah. Nah, ini mudah beradaptasi itu kira-kira seperti apa? Nah, misalnya tambah dari perilaku maksudnya. Perilaku keseharian yang Bapak Ibu itu sebagai guru itu ngapain saja sih? Kira-kira action-nya seperti apa gitu. Kemudian di situ menjalin komunikasi. Nah, menjalin komunikasi kan mudah ya. Kita diskusi ya dengan siswa setiap pembelajaran itu di kelompok, kemudian berdiskusi, kita memberikan umpan balik dan sebagainya. Oh, kemudian ya, netizen kan belum tahu nih siapa nama-namanya. Oh iya, kelompok 3 ini. Ibu siapa? Ibu Ami. Ya, Ibu. Saya Bunga Tiani, Bunga Tiati. Bunga Tiati. Bapak siapa, Pak? Saya Pak Teddy.
Pak Teddy dari Pangandaran, ya, yang punya Laut Pangandaran, ikan. Bunda, Hida dari Nias. Deket sekali itu ya. Pulau Nias yang lompat batu. Ya. Lompat pulau, tidak hanya lompat batu. Nah ini ya, silahkan untuk dilengkapi. Nah, ya dilengkapi. Kalau ini tempel begini, ya. Kemudian nanti mungkin gambarnya bulat-bulat, ada gambar, ada kertas yang bulat. Ya. Langsung ya, Pak ya. Nah. Yuk, kita jalan lagi. Halo. Sana yang kelompok dekat ya. Kelompok 4. Kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, lihat di sana. Jadi kelompok 4 dapat apa tadi? Kurikulum dan cara penggunaannya. 4.3 artinya dapat apa kompetensinya? Kurikulum dan cara penggunaannya. Kompetensinya adalah profesional untuk kurikulum dan cara penggunaannya. Nah, kira-kira sub indikatornya ini ya, ada. Nah, ini cabang-cabangnya. Nah, selanjutnya setelah 4.3.4 misalnya penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk, nah ini kira-kira nanti perilakunya seperti apa? Nah ini ya, ini dibuat, ini ada lagi ya. Ya, kelompok 4 berapa anggotanya? 5. Bu siapa? Yusma. Halo. Yusma. Bapak? Adi dari Pandeglang. Pandeglang. Ibu Trisi Selawati dari Trisi Indramayu. Trisi Indramayu. Ibu Isma dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ibu Oce dari NTT. Oce. Ya. Jadi semangat ya kelompok 4. Ya, semangat ya. Kelompok lain sini. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 dapat pembelajaran yang efektif yang berpusat pada peserta tadi didik. Ya. 1.2. Kok pas ya? Tadi kelompok 1 dapatnya 1 kompetensi pedagogi ya. Nah, ini kira-kira sudah ini ya. Tadi itu subnya ini ya, sudah. Kemudian ini tinggalnya ya, mau ini ya. Mau perilaku-perilakunya. Kelompok 1 siapa saja anggotanya? Ada berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. Ada siapa? Lina. Bu? Lina. Sambil lihat ke sana ya. Susanto. Enda, temannya Susanti. Saya Ibu Sri. Saya Bu Dewi. Bu Dewi, Ibu Sri. 100 tahun yang lalu. Ya. Bu Sri. Jadi kelompok 1 jadi Pak Susanto, Bu Dewi, Bu Sri, Lina, Indah. Ibu Indah jadi kelompok 1 ya. Oke, semangat kelompok 1. Semangat. SMK bisa. Yang sudah nanti ditempel di sampingnya. Yang sampingnya yang kemarin sudah kita untuk materi yang mindset, kemudian sekarang pedagogi dan profesional. Silakan Bapak dan Ibu, nanti kita presentasikan setelah break ya. Bergesernya ke kiri. Kita dua kompetensi ya. Dua kompetensi. Kompetensi yang paling. Silakan baca dulu baik-baiknya ya. Lihat-lihat ya. Yang beritanya penawaran boleh ya. Tadi ada yang nanya, kenapa hati saya 3? Bu, apa? Bahan apa ini, Bu? Kompetensi kalau beringin colongnya terlalu banyak. Udah gitu ada akar gantungnya, ada akar banirnya. Oh, udah banyak. Kan?
Pembelajaran. Nah, di situ saya menanyakan mengenai bagaimana sih caranya mengaplikasikan instruksi pembelajaran itu ke peserta didik. Ininya seperti itu. Dan sudah dijelaskan sama Bu Enda bahwa dalam instruksi pembelajaran itu ada hubungannya juga dengan 1.25 melalui media pembelajaran dan juga sarana prasarana. Dinikannya seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang saya terima dari yang di Mall Endah. Ya. Begitu. Terima kasih. Kita beri tepuk hebat. Hebat.
ke mall Indah. Baik, untuk selanjutnya yang belanja ke mall 2 itu mau siapa, Pak? Pak artinya, Bu, dikumpulin saja yang tadi kan dari kelompok 4 ya. Yang nyampaikan yang kelompok 3, kelompok 2 punya waktunya. Bukan yang kelompok 2, yang belanja ke Kempas. Ya, kelompok Kempas. Itu silakan untuk kami perwakilan dari kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Silakan untuk yang belanja ke mall. Jadi yang belanja ke mall ke kelompok 2 ke sini Bapak Ibu. Ke mall Pak siapa Pak? Rapisa. Ke mall Rapisa. Ibu kalau mau menyampaikan dari kelompok 3 yang belanja ke sini ya. Oh iya, silakan Pak. Ya. Maju Pak ke depan. Dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil belanjanya ke kompetensi yang kepribadian. Tadi sudah berbelanja ke kelompok kaitan pengembangan refleksi pengembangan diri ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana pengembangan refleksi pembelajaran itu ketika misalkan konten materi kemudian alat pembelajaran itu tidak ada. Tadi disampaikan dijelaskan sama Pak Rafi bahwa ketika konten materi kemudian alat peraganya itu tidak ada, guru itu berusaha untuk melakukan kreativitas sama inovasi, biasanya menggunakan animasi-animasi yang dibuat dengan sendiri. Artinya Bu, setiap evaluasi hasil pembelajaran ketika memang materinya itu sifatnya abstrak, kemudian tidak bisa kita mendapatkan, misalkan jauh gitu ya, sekolahnya jauh, kita harus bisa menjadi seorang guru yang kreatif dan inovatif, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk dari kelompok 3. Kita beri tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Dari sini yang kita lihat juga dia, terutama pengembangan diri melalui pembiasaan refleksi. Jadi ini ya, refleksi-refleksi akhirnya bisa tadi antisipasi-antisipasi. Baik, untuk selanjutnya yang belajar ke kelompok 3, yang kelompok 3 sana, yaitu perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Mana kelompok 1 ini? Ya. Ya, silakan mau menyampaikan yang hasil belanja ke Mall Ami. Mall Ami. Jadi di sana. Silakan. Silakan Ibu, siapa yang ini kalau Pak? Pak Santoso. Ya, terima kasih Ibu. Kami dari kelompok 1. Walaupun agak terlambat saya tadi untuk belanja di kelompok 3, cuman saya sedikit memahami bahwa kelompok 3 3.2 tentang kompetensi komunitas sosial, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini saya sempat nanya tadi bahwasannya tentang mengembangkan dengan komunitas sosial atau membangun komunikasi dengan komunitas sosial. Kelompok 3 menjawab mereka pada saat-saat tertentu akan memanggil atau bekerjasama dengan pecinta alam ke sekolah atau memberikan pengertian ke sekolah ke siswanya alam itu seperti apa, mendidik alam itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari kelompok 3 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso ya. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Selanjutnya yang belanja ke kelompok 4, jadi kelompok 5 yang menyampaikan. Lalu kelompok 5. Ya, semua ada.
Terima kasih kepada Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 5 tadi sudah datang ke Mall Isma. Nah, di Mall Isma ini kita disuguhi kompetensi profesional terkait 4.3 yaitu kurikulum dan cara penggunaannya. Di mana di kurikulum dan cara penggunaannya ini ada 4 subindikator. Yang 4.3.1 terkait penggunaan kurikulum, yang 4.3.2 terkait penggunaan asesmen, 4.3.3 penggunaan strategi untuk meningkatkan pembelajaran, dan 4.3.4 terkait penggunaan strategi pembelajaran yang adaptif untuk literasi dan numerasi. Kemudian hal yang ditanyakan itu terkait penggunaan asesmen. Jadi kita meminta tips dan trik bagaimana menggunakan asesmen dan yang dapat meningkatkan kompetensi profesional kita gitu. Dan jawaban dari kelompok atau dari mall tersebut bahwa penggunaan asesmen yang efektif sehingga bisa meningkatkan kompetensi profesional yaitu asesmen yang berbasis game katanya. Dan memang berasesmen berbasis game ini juga sangat disukai di tempat kita. Ternyata anak lebih cepat memahaminya sehingga proses asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran tercapai. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mall Isma. Mungkin itu ya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Kita perlu tepuk hebat. 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 Nah, jadi pengembangan sekarang asesmen bagaimana sih? Asesmen yang menarik ya. Jadi